hati-hati. Sedang menyaksikan Skill Gokil. Makin diadu, makin gokil! Ini senjata bukan hanya senjata saja, melainkan ini berguna untuk ice carving, mengukir es. Skill kita kali ini adalah berhubungan dengan mengukir es. Baik, yang pertama, nah bentuknya seperti ini, Pak. Nih, bentuknya seperti ini. Ini apa? Burung apa nih, Pak? Itu... Bangau ya? Bukan, angsa, Pak. Swan. Mana-mana ya? Mana? Tunjuk, Pak. Yang itu angsa itu. Angsa, yang ini angsa, betul. Kalau menurut Bapak, yang ini? Saya pindahin ke sini. Yang ini? Bango. Angsa sama bango sama aja. Jadi Bapak yang pertama adalah buat satu burung ya? Oke, Pak, siap. Ya. Tunjukkan keahlian kalian membentuk swan. Seperti ini ya, harus menyatu nih. 3, 2. Oh iya, warga Gokil. Skill mengukir es kali ini dilakukan secara beregu. Pak Giri dengan Pak Fibi dan Pak Dantin dengan Pak Yasir. Jadi masing-masing membuat satu angsa dan disatukan hingga berbentuk love. Lapisan dibuka dari lapisan-lapisannya loh. Gokil. Bapak udah mahat es dari berapa lama, Pak? Pak Giri. Tahun 84. Bapak Giri dari tahun 84 udah mahat es. Oh, satu angkatan? Iya. Wah, emang mereka berdua ini emang senior-senior nih. Bapak, spesialisnya bikin apa kalau patung es? Bikin bentuk apa yang paling Bapak suka? Tergantung permintaan, Pak. Oh, request ya? Di hotel, ya. Harganya berapa sih, Pak, kalau di hotel satu bentuk ini? 2 jutaan, Pak. 2 juta, guys. Esnya harganya 100 ribu ya, berapa? 350 ribu, dijualnya dengan 2 juta. 2.500. Kalau kalian lihat sekilas, emang sama sekali belum terlihat bentuknya ya. Kita mah melihatnya seperti acak-acakan aja ya. Ternyata ini udah ada bentuknya. Si Bapak itu yang emang membentuk sket-sket kecil-kecil. Nanti ini Bapak ini cuma motong-motong. Ini sama fungsinya untuk motong. Bapak udah berapa tahun nih kalau mahat es? 18 tahun? Bapak umur berapa? Bapak nggak terlihat seperti umur 50 loh. Saya pikir Bapak 49 ya. Membuat ukiran dari es batu yang ciamik sekali ya, bagus banget ini.
walaupun diterangi oleh cahaya-cahaya lampu, jadi agak cepat, apa namanya, mencair ya, tapi tetap bisa. Penilaian dari bentuknya, dari kecepatannya, lekukannya, semuanya Dewa Juri sudah memutuskan. Yang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.250.000 adalah Bapak Giri dan tim. Jadi kata Dewan Juri berdasarkan dari sayapnya terlihat sangat rapi sekali ya bentuknya ya sayapnya ya. Dan tonjolan di sini tuh cek bener-bener sebuah sound gitu. Apa angsa. Angsa tuh agak gitu. Agak besar, benar. Dan dari sininya nih, segi sininya nih kalian juga bisa lihat nih. Lumayan sama rata ya bentuknya. Dari bentuknya agak sama rata. Nah sedangkan ini dapat disayangkan ada beberapa sayapnya yang patah. Mungkin ini sedikit brutal ya ketika dia bertemu lawan jenis. Jadi ini agak sedikit apa namanya ya, patah lah, nggak sama rata. Dan tingginya juga sedikit saja berbeda lah. Ini berarti cowoknya, di sebelah kiri cowoknya, sebelah kanan, tapi sama-sama hebat. Ini lihat, lekukan-lekukan di sininya juga bagus nih, masuk ke dalam. Dan Bapak dan tim mendapatkan Rp1.000.000. Sekali lagi tepuk tangan warga Gokil. Sekali lagi tepuk tangan warga Gokil. Sekarang giliran warga Gokil di rumah yang kalau mau ikutan skill Gokil, daftarkan diri kalian ke sini nih. Bukan hanya kalian aja, boleh tetangga, boleh teman, sahabat, suami, pacar, istri, semuanya boleh. Daftarkan aja ke sini, siapa tahu kita bisa main bareng. Jangan kemana-mana, tetap di skill Gokil, makin diaduh, makin Gokil.